Ini dia teman-teman, mesin cuci siap 14 kilo teman-teman. Jarang-jarang banget untuk siap mengeluarkan 14 kilo. Ini sudah 14 kilo dengan tipe ESF1408XSL teman-teman. Dengan kisaran harga 6.500.000 teman-teman, ini menjadi recommended banget buat yang usaha juga boleh. Ini 14 kilo teman-teman, sehingga bed cover pun bisa masuk ini teman-teman, satu tabung teman-teman ya. Dengan teknologi 3D wave yang disinyalir bisa untuk 3 putaran teman-teman, jadi tidak membuat kusut pakaian, gerakannya yang membuat 3 arah putaran. Nah teman-teman, sudah selain itu sudah mempunyai teknologi yang namanya adjustable spin speed teman-teman. Teknologi ini untuk memudahkan teman-teman dalam hal mengatur kecepatannya pada tombol teman-teman. Nextnya untuk spesifikasinya, ini sudah memiliki tempered glass teman-teman, pintunya soft closing. Selain itu sudah inverter teman-teman, artinya teknologi inverter ini teknologi hemat listrik teman-teman, dengan tingkat kehematannya 60% teman-teman. Selain itu teknologinya adalah quick wash 15 menit teman-teman, artinya mode pencucian cepat dalam 15 menit teman-teman. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang super sibuk, ingin cepat, pengen bersih, ini dia solusi teman-teman. Dan yang paling menarik menurut saya teman-teman, ini sudah memiliki fitur air bubble wash, artinya menciptakan gelembung busa yang lebih banyak sehingga tidak merusak pakaian dan tidak bersentuhan langsung dengan tabung teman-teman. Seperti itu teman-teman. Inilah Sharp 14 kilo, sangat recommended dengan harga 6.500.000 teman-teman. Ya, berikutnya adalah LG mesin cuci teman-teman, top loading tabung atas dengan tipe T2109PS2M dengan kapasitas 9 kg teman-teman. Kita langsung ke spesifikasi teman-teman langsung saja. Yang pertama adalah turbo drum teman-teman. Turbo drum adalah bagian pencucian di dalam ini teman-teman, yaitu teknologi yang bikin performa mencuci terkuat dan membersihkan kotoran paling bandel. Karena berkat semprotan deras air pada drum yang berputar dan pulsator dengan arah yang berlawanan teman-teman, sehingga itulah yang bikin teknologi ini bikin baju kita nggak kusut pada pencuciannya teman-teman ya. Oke, untuk nextnya teman-teman. Nah, LG ini mengklaim dia sudah teknologi smart motion teman-teman. Smart motion itu adalah 3 jenis gerakan yang dibuat smart inverter untuk hasil cucian yang optimal teman-teman. Dan nextnya ini teknologinya smart diagnosis teman-teman, yaitu membantu mendiagnosis dan memecahkan masalah mekanis, mengurangi keharusan untuk layanan kunjungan dan perbaikan teman-teman. Menarik sekali ya teman-teman, karena sangat canggih untuk ukuran mesin cuci yang satu tabung seperti ini teman-teman. Untuk bodinya ini teman-teman sudah anti karat, bodi titanium dan juga pintu stop closing dan bahan tempered glass teman-teman. Dan harganya tidak terlalu mahal ya untuk ukuran kapasitas 9 kilo seperti ini, dibanderol dengan harga 3.700.000-an estimasi harganya teman-teman ya. Harga tidak bisa jadi patokan pembelian teman-teman, karena setiap daerah dan setiap toko penjualnya itu berbeda-beda teman-teman harganya. Nah, gimana teman-teman? Sudah menjadi rekomendasi buat teman-teman pilihan terbaru rekomendasi mesin cuci satu tabung miliknya LG dengan harga yang murah, terjangkau, serta spesifikasi yang sangat tinggi dan mumpuni menurut saya teman-teman. Dan yang ini adalah mesin cuci Sharp teman-teman, front loading bukaan depan dengan tipe ESFL1490BTX teman-teman. Front loading yang sangat mewah sekali teman-teman ya, dengan kisaran harga estimasi Rp7.500.000. Sudah ada double visor teman-teman, ada pengaman tambahan, body boomerang steel, jadi minim getaran teman-teman. Dan yang paling mengesankan mesin cuci ini sudah memiliki teknologi alergi safe teman-teman, jadi anti alergi, anti bakterinya untuk pakaiannya, sehingga pakaian lebih sehat, lebih higienis dan lebih aman untuk dipakainya teman-teman. Dan kapasitasnya teman-teman, ini sudah kapasitas 9 kg. Seperti fitur-fitur sebelumnya, fitur-fitur ini juga yang Sharp ini sudah memiliki teknologi ecologic system teman-teman. Ecologic system itu yang mana menyesuaikan watt yang kita pakai berdasarkan banyak yang kita cuci teman-teman. Semakin sedikit yang kita cuci, semakin kecil wattnya dan juga semakin
sedikit air yang digunakan teman-teman, seperti itu teman-teman. Untuk fitur lain ini sudah menggunakan stainless steel teman-teman, sehingga menambahkan kesan mewah dan juga elegan teman-teman. Ya, cukup recommended buat teman-teman yang untuk usaha laundry juga boleh, atau untuk rumah tangga juga boleh teman-teman. Dengan harga 7.500.000 menurut saya ini sangat recommended banget. Ya, selanjutnya masih di mesin cuci Sharp teman-teman, dengan tipe SFL1491 teman-teman, kapasitas 9,5 kg. Nah teman-teman, uniknya ini harganya lebih murah teman-teman, dengan kisaran harga hanya 5,5 juta teman-teman, 5.500.000 rupiah. Lebih murah dengan yang pertama tadi teman-teman. Nah, kok bisa ya kalau lebih murah? Ini ternyata teman-teman, ini sama-sama inverter ya teman, dengan yang tadi, dengan yang 1490. Bedanya ini dia tombolnya masih semi manual teman-teman, gitu teman-teman. Terus bedanya lagi, kalau yang ini kenapa lebih murah? RPM-nya itu lebih kecil, lebih rendah, yaitu daya kecepatan motor cucinya teman-teman. Kalau yang 1490 tadi itu 1400 RPM, kalau yang ini hanya 1200 RPM, hanya selisih 200 RPM teman-teman. Tapi memang berpengaruh untuk tingkat kebersihan, karena daya putarnya lebih kenceng yang 1490 tadi. Makanya harganya lebih murah, lumayan bedanya. Yang tadi 1490 itu harganya bisa sampai 7 juta ke atas, ini hanya 5,5 juta teman-teman, estimasi harganya teman-teman. Dan menurut saya sebagai konsumen, saya akan beli tipe ini karena lumayan murah ya teman-teman, sesuai kantong. Dan spesifikasi pun nggak jauh beda dengan yang tadi teman-teman. Bedanya dengan halnya dengan yang pencinta teknologi teman-teman mungkin ya. Pencinta teknologi, pengen yang update, pengen yang digital. Gak ada salahnya kalau punya duit lebih pakai yang tadi teman-teman, 1490 tadi teman-teman. Harga lebih mahal, udah fiturnya udah digital teman-teman ya. Nah kalau untuk fiturnya hampir sama teman-teman, sudah inverter, terus juga ada teknologi quick wash tadi yang pencucian cepat, ada 15 menit, 30 menit sampai dengan 45 menit. Ada 3 fitur kecepatan pencucian teman-teman. Nah selain itu juga ada sama super clean rinse, dapat menambahkan pembilasan hingga 4 kali teman-teman. Jadi memastikan cucian lebih bersih teman-teman. Hampir sama dengan yang tadi, hanya bedanya di situ ya teman-teman. Ini tombolnya masih semi, ada semi manual. Kalau yang tadi sudah digital touchscreen. Warnanya yang tadi juga lebih kilap hingga kesannya lebih mewah teman-teman, seperti itu ya. Nah selanjutnya sama, yang sama kayak 1490 ini sudah ecologic system ya teman-teman. Ecologic system menyesuaikan banyak cucian dengan watt yang digunakan. Semakin sedikit yang kita cuci, semakin kecil watt yang kita gunakan, seperti itu teman-teman. Ada lagi turbo key, atau dengan spesifikasi mempercepat proses pencucian teman-teman. Cucian bisa selesai sampai 6-10 menit teman-teman. Selain itu tadi sama inverter teman-teman ya, hemat listrik hingga 60% teman-teman. Dan nextnya untuk fiturnya ada silent wash teman-teman ya, itu fitur pencucian dengan suara yang tidak bising teman-teman. Nah gimana teman-teman, sudah cukup jelas kan teman-teman, sudah menjadi rekomendasi buat teman-teman, biar teman-teman tidak bingung lagi dalam menentukan pilihan teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman yang terakhir, kembali miliknya Sharp dengan kapasitas 11 kilo teman-teman, dengan tipe ESM1109TGG teman-teman. Luar biasa ya, 11 kilo teman-teman. Ini tipe terbaru dengan fitur mega mode atau no hole stop generasi terbaru teman-teman. Fiturnya ini adalah fitur hemat air ya teman-teman, tabung tanpa lubang, sehingga lebih memaksimalkan air di dalam tabung yang tidak sampai ke keluar teman-teman. Sehingga selain itu fiturnya juga jadi hemat listrik, eco rinse nya dan juga ada fitur swap, long swap, jadi lebih panjang waktu untuk pencuciannya juga. Body udah metal, pintunya ini soft closing ya, bahannya udah tempered glass teman-teman. Hampir sama dengan fitur-fitur yang sebelumnya teman-teman, yang front loading, hanya beda desain. Ini bukan atas yang tadi, bukan depan teman-teman ya. Secara overall ini udah sangat recommended banget, karena harganya teman-teman
hanya 3.400.000-an untuk estimasi harga, teman-teman. Murah banget dengan kapasitas yang sangat gede seperti ini, teman-teman. 11 kg, teman-teman ya. Cocok untuk pakai di rumah ataupun buat laundrynya, teman-teman ya. Siap dengan tipe SM1109TGG, teman-teman. Ya, itulah tadi, teman-teman. 5 rekomendasi mesin cuci Sharp dan juga LG di tahun 2022 ini, teman-teman. Satu tabung dengan spesifikasi terbaik, teman-teman, menurut pilihan di Hitzone Channel. Sekian review dari saya. Dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya.